Sebenarnya saya kurang setuju bila bila apa ni kenyataan yang mengatakan bahawa pembangkang tidak jitu. Sebenarnya kalau kita lihat daripada awal sewaktu Sheraton Move mula apa ni bertapak di negara kita, Sheraton Move setelah Sheraton Move berlaku, blok pembangkang yang ada pada hari ini daripada bermula Sheraton Move sehingga ke hari ini, kita solid, kita tidak pernah dari segi numbers kita tidak pernah berkurangan atau bertambah. Okey, bertambah ada, berkurangan tak ada. Dari segi kesepaduan kita, persetujuan kita mengenai kerajaan yang ada pada hari ini adalah kerajaan yang gagal. Ini realiti dia. Sebab itu bila ada orang sebut bahawa kita tidak jitu, itu sebenarnya tidak benar. Saban hari kita lihat, walaupun ada di dalam media sosial dilemparkan, disebutkan bahawa pejuang, warisan telah menyokong kerajaan Perikatan Nasional dan sebagainya. Ini semuanya tidak benar. Realiti dia, setiap kali ada parlimen, persidangan parlimen, daripada bermula March lagi, sewaktu Sheraton Move mula memerintah negara kita, bilangan kita tidak pernah berubah. Dan warisan masih berada di blok pembangkang, di belakang yang berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim sebagai ketua pembangkang, sehingga ke hari ini. Jadi bila ada yang mengatakan bahawa kita tidak jitu, itu sebenarnya saya kurang bersetuju. Reality dia, we have one common interest. Kita semua bersetuju bahawa kerajaan yang memerintah pada hari ini adalah kerajaan yang gagal. Dan kerajaan ini perlu ditukar demi menyelamatkan negara kita. Kerana reality mereka, reality yang kita nampak pada hari ini, kerajaan ini sememangnya gagal. Kerana sejak Sheraton Move berlaku sehingga ke hari ini, tidak nampak bahawa negara kita ini boleh keluar daripada kemelut yang kita hadapi pada hari ini. Bukan sejak kemelut COVID, ekonomi, kesihatan, pendidikan dan sebagainya. Hari ini negara kita berada dalam keadaan yang amat membimbangkan kita. Kita sudah mempunyai golongan anak-anak muda yang ketinggalan dari segi pendidikan. Sudah hampir 2 tahun anak-anak kita yang tidak pergi ke sekolah. Dan tidak ada nampak pun kerajaan ini akan merangka satu strategi bagaimana cara untuk akan mengatasi masalah-masalah seumpama ini. Jauh sekali dari segi ekonomi, COVID dan sebagainya. Ini realiti yang kita boleh lihat. Walaupun ya, mungkin ada penyokong-penyokong Perikatan Nasional mengatakan inilah kerajaan terbaik, kerajaan Melayu Islam dan sebagainya. Cuba kita keluar. Mari kita keluar ke dunia yang nyata. Di luar sana ramai di kalangan rakyat, sebagaimana yang disebut oleh yang berhormat mantan ketua menteri kita tadi, kes-kes bunuh diri semakin bertambah di negara kita. Orang hilang pekerjaan, serikat gulung tikar dan sebagainya. Ini adalah realiti yang tidak ada sesiapa boleh mempertikaikan dia. Dan inilah yang kita katakan bahwa kerajaan yang pada hari ini perlu ditukar. Dan kalau Tan Sri Mahyudin sebagai seorang yang disebutkan sebagai orang yang faham dari sudut agama, mempunyai latar belakang agama dan sebagainya, kalau beliau mempunyai jiwa yang besar, jika beliau gagal mentadbir negara ini, lihat saja di dalam barisan kabinet dia, even di dalam kerajaan kabinet dia pun, walaupun duduk satu rumah tetapi bilik lain-lain, tidak ada koordinasi di antara mereka. Ini realiti dia. Itu yang sebabnya kadang-kadang menteri satu umumkan SOP, menteri satu lagi melanggar SOP. Mereka umum SOP, mereka juga yang melanggar dia. Jadi itulah sebabnya di antara perkara yang kita ingin tekankan di sini, bahwa dari segi sudut pembangkang, saya ingin jelaskan di sini bahwa kita adalah satu pasukan yang daripada bulan Mac sehingga ke hari ini, kita mempunyai barisan pembangkang yang punya tetap pendirian. Walaupun kita ditawarkan sehingga ke hari inilah untuk maklumat yang berhormat Tuan Dasmirul, sehingga ke hari ini kita masih lagi nih menerima tawaran panggilan telepon dan sebagainya, ajak bincang, tawaran dan sebagainya, jawatan. Dan ini diantara perkara-perkara yang telah pun kita lalui sejak bulan Mac sehingga ke hari ini. Dan alhamdulillah, setidak-tidaknya dari segi dalam konteks parti warisan lah, sehingga ke hari ini kita masih lagi kekal berprinsip dan masih mendukung bahwa mandat rakyat itu bukan diberikan kepada Perikatan Nasional. Ianya adalah mandat rakyat yang telah diberikan oleh rakyat kepada Pakatan Harapan lah. Dan untuk di Sabah pada ketika itu kita ya sama sebagaimana yang kita sebutkan, kita di dalam PH Plus bertarung berlawan dengan Parti UMNO dan Barisan Nasional pada ketika itu, dan alhamdulillah mandat itu diberikan kepada PH. Dan Sheraton Move berlaku, mandat itu dicuri di pertengahan jalan. Dan inilah yang diantara perkara yang saya rasa perlu rakyat sedar bahwa dan tahu bahwa kita mempunyai satu pasukan yang kekal berprinsip. Alhamdulillah, walaupun saya datang daripada Sabah, kadang-kadang kita masih berkomunikasi dengan rakan-rakan daripada PKR, Amanah, DAP, walaupun adalah isu-isu internal dari segi apa ini, orang cakap kolonya kita ini tidak berada di dalam PH.
Tetapi nyata dia, kita berada di dalam satu pasukan yang sama, iaitu di blok pembangkang, bermula daripada langkah Sheraton sehingga ke hari ini. Jadi tidak, no question about our loyalty to the mandate given by the people, but inilah yang kita ingin lakukan. Dan insyaAllah prinsip ini akan kita teruskan sehinggalah insyaAllah, saya yakin bukanlah mendahulukan Tuhan, dan saya yakin kerajaan ini just a matter of time, menunggu masa. Kerajaan ini saya yakin dan percaya tidak akan mampu bertahan lama. Kita pernah membuat laporan polis berkenaan dengan tawaran yang diberikan ejen, menawarkan kita sejumlah uang dan sebagainya, dan kita ada buat laporan polis. Saya dengan YB Munira telah pun membuat laporan polis. Beberapa orang wakil rakyat kita di negeri Sabah juga telah membuat laporan polis, dan sehingga hari ini laporan polis itu tidak ada tindakan pun yang diambil. Jadi ini realiti dia. Dan saya yakin tawaran-tawaran ini, dan rakan-rakan kita yang lain pun menerima mesej yang sama daripada ejen-ejen yang dipertanggungjawabkan untuk mencari wakil-wakil rakyat ini untuk menyokong. Dan apabila tidak ada tidak sokongan tidak diberikan, maka digunakan pula agensi-agensi kerajaan untuk menekan dan membuat intimidasi kepada wakil-wakil rakyat ini untuk menekan mereka agar memberikan sokongan kepada Perikatan Nasional. Dan inilah yang saya rasa kita, saya terutamanya, khususnya selaku ahli parlimen first term sebagai wakil rakyat, di antara kekecewaan saya lah di dalam politik negara kita ini apabila agensi-agensi penguat kuasa ini disalahguna, bukannya untuk kepentingan rakyat tapi untuk kepentingan politik pihak-pihak tertentu untuk kekal berkuasa. Tadi disebut oleh yang berhormat mantan ketua menteri kita, jika sudah tidak ada number, sudah tidak mempunyai sokongan, jangan salah guna semua agensi-agensi yang ada. Letak jawatan dan serah kepada yang sewajarnya mendapat sokongan. Dan di negara kita ini perkara yang berbeza pula yang berlaku. Kita ingat saja sebelum pilihan raya negeri Sabah, sebelum pilihan raya negeri Sabah, beberapa agensi-agensi telah dikerahkan untuk membuat intimidasi kepada wakil-wakil rakyat. YB Jen Lasimbang, Mas Siung telah membuat laporan polis sebelum itu, sebelum dia lompat balik kepada UMNO dan Barisan Nasional. Jadi agensi-agensi ini telah dikerahkan untuk memaksa wakil-wakil rakyat ini untuk melompat dan sebagainya. YB Said Sadiq baru-baru ini telah menyatakan sebelum saya masuk politik untuk bersihkan politik. Tidak akan ada sebarang jenis ugutan dan sungkukan yang akan melemahkan semangat saya untuk membangunkan Malaysia tercinta. Esok saya akan didakwa di mahkamah lagi sekali berkenaan isu dana parti bersatu pada tahun 2018 bulan April. Yang pelik bin ajaibnya, parti yang tuduh saya curi duit parti menghantar ketua armadanya sebelum saya didakwa di mahkamah untuk pujuk saya kembali menyokong Perdana Menteri dan Perikatan Nasional. Sifatnya seperti inilah. Kalau ada CEO syarikat yang dituduh mencuri duit syarikat, tetapi pada masa yang sama syarikat itu tetap ingin mengekalkan CEO syarikat tersebut, pujuk dia datang semula, it doesn't make sense at all. Saya tidak takut, I'm not afraid, I will face them and I will fight all of them. Berani kerana benar. Truth will prevail. Dakwaan dilakukan. Ketua Armada datang ke rumah dia memujuk untuk agar memberikan sokongan kepada Tan Sri Mahyudin. Kalau tidak, pendakwaan. Jadi perkara-perkara inilah yang saya rasa tidak sehat untuk bagi sistem demokrasi di negara kita apabila agensi-agensi penguat kuasa disalahguna untuk memastikan agar pihak-pihak tertentu, khususnya kerajaan yang ada pada hari ini, dapat mengekalkan kuasa mereka walaupun secara realiti dia mereka sudah tidak mempunyai bilangan di dalam Dewan Rakyat, dan sewajarnya sebagaimana yang disebut oleh mantan ketua menteri tadi perlu menyerahkan kuasa ini, kerana itulah yang ditulis di dalam perlembagaan. Once you lost the command of the majority in the Dewan, you should menyerahkan kuasa itu kepada yang sewajarnya.